mari sucikan hati, bersihkan diri dan beribadah dengan karena keikhlasan mengajarkan kita salah satu arti dari kesabaran. Tetap melakukan aktivitas dengan penuh semangat. Sayangi alam kita. Lebih peduli dan peka terhadap lingkungan. Untuk kebaikan bersama. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk daerah Purwakarta dan sekitarnya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan keinginan dalam menjalankannya sampai hari kemenangan nanti. Mari kita sucikan diri dan beribadah dengan ikhlas.